Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Saya agak kecewa hari ini kerana soalan saya berkenaan dengan pengeluaran KWSP kecemasan dalam aturan mesyuarat nombor 12 tidak dapat dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Mereka sutukan masa. InsyaAllah akan saya usulkan usul tergempar sebelum habis tamat sidang parlimen sesi ini pada minggu hadapan agar jawapan ini dapat diberikan secepat mungkin secara lisan khususnya dan secara bertulis. Kita maklum dan saya juga ambil berat dengan apa yang sedang berlaku ketika ini, iaitu seorang pencarum KWSP Daman Nur Azlan Ismail yang mahu berjalan kaki 312 km daripada Johor ke Istana Negara untuk mendapat perhatian Duli Yang Maha Mulia, Yang Di-Pertuan Agong dan juga Yang Maha Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan masalah yang beliau dan ramai lagi pencarum KWSP hadapi. Jadi ini satu perkara yang membimbangkan dan mendesak. Jadi sebagai ahli parlimen daripada Pembangkang, kami akan cuba sedaya upaya agar suara dan kebimbangan ini dapat didengari dalam Dewan Rakyat, insyaAllah. Jadi doakan usul yang kami bawa ini dapat diterima oleh Tuan Yang di-Pertua dan semoga Menteri Kewangan dapat memberi jawapan yang terbaik. Kalaupun tak nak keluar KWSP, apa cara dan jalan lain nak bantu mereka yang benar-benar terkesan dan memerlukan wang tambahan ini dalam membantu mereka keluar daripada masalah tak bayar rumah sewa dan yang lain-lain, ya. Jadi ini satu perkara yang saya insyaAllah akan perjuangkan.